Yo, what's up bro, welcome back to the Sai channel. Oke, untuk video kali ini kita akan main game Minecraft lagi. Dan di sini gua cuma ngasih tutorial aja ya. Ini mungkin nggak lama sih. Oke, sebelumnya gua mau ngasih tahu kalau gua pakai Minecraft versi 1.141, teman-teman. Ya, di pinggir ini ya. 1.14.1. Oke, kita langsung aja main. Ya, kita buat dunia baru aja ya, agar apa ya, nggak tumpukan sama yang gua buat ini. Oke, untuk yang pertama kalian pilih yang ini, akan bisa cari sendiri di blok-blok yang ini. Namanya itu lalu mengamat. Oke, kita pilih sini. Terus ya, kan ini kan ada panah sini ya, kan ada panah. Terus kalian di belakangnya, temen-temen, terus kalian pilih sini. Nah, berhasil kan. Nah, setelah kalian berhasil, kalian lakuin aja sama seperti yang tadi. Ini langsung begini, ini lagi ini dan ini. Nah, kan jajar-jajar gini ya. Kenapa gua pakai gini? Agar kalian mudah nentuin gitu gimana caranya. Oke, yang mencoba pembuat untuk atasnya itu kalian pinggir di sini. Pilih lagi seperti biasa ya, men. Yang ini seperti biasa ya. Enggak ada apa ya? Enggak ada perubahan yang berarti sih menurut gua. Oke, yang atasnya itu kembali lagi seperti yang dulu. Setelah itu selesai, kalian harus bikin begini sih ya. Ya, pokoknya gitulah ya, seperti ini kan kedap-kedip, karena ini gua satuin menjadi kedap-kedip seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jika kalian yang ini nggak bisa, yang orange ini nggak bisa, nah contohnya dihadapin sini ya, temen, dihadapin sini. Nah, kan bisa dihadapin sini. Nah, yang ini kan nggak bisa gitu ya, kan di belakangnya juga. Nah, itu nggak bisa ya kan. Nah, nggak bisa. Berarti kalian harus satu arah, teman-teman. Di sini cepat ini. Nah, kan bisa. Berarti kalian harus satu arah. Kalau kalian begini dan satunya nggak bisa seperti ini, kan harus hapus dan coba seperti ini ya, begini. Paham kan ya, kalau begini kan langsung bisa itu. Nah, bisa kan. Kalau di sini nggak bisa dicantin satu seperti ini, kan nggak bisa tuh, diapa-apain nggak bisa. Nah, nggak bisa kan. Itu kalian pakai trik seperti ini, kalian harus ngepasin dua-duanya itu. Oke, paham. Oke, kita lanjut ke tutorial kedua. Kita hapus saja ya ini. Oke, biarin bolong. Nah, setelah ini kalian kan ini gantung ya kan. Ini untuk sound gantung, kalian pakai kemunculan monster. Kita buat gantungan di belakang aja. Ini gua buat asal-asalan ya, jadi kalau jelek sorry banget gitu, teman-teman. Ya cuy, sorry ya cuy. Nah, segini aja dulu. Kita buat sederhana aja. Nah, begini kan, kita buat kasih beginian. Tambahin satu lagi lah. Nah, setelah begini, kita buat dua aja karena ada dua balok. Oke, kita buat begini. Itu nggak bisa, jadi di sini kita pencet begini nggak bisa. Itu caranya, kalian pilih yang ini ya, balok rumput. Terus kalian bikin ke bawah ya, seperti ini. Ntar gua buatin begini dulu. Satu, dua, tiga, empat. Kita buat tiga
Jaya A di sini kalian bikin begini itu. Terus kalian tinggal begini. Oke, selesai kan? Nah, untuk yang ini sama. Buat ini bercahaya ya, karena ini labu. Labu yang ada lilinnya. Oke, setelah selesai kalian hapus saja, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman. Oke, jadi ya jadi seperti ini tuh. Nah, ini akan jadi seperti ini. Ya, di sini kasih lihatlah belakang-belakangnya. Kalau ini menurut gua bagus sih. Nggak ada ini hitam semua nih. Yang balok atasnya tuh hitam semua. Oke. Bisa ya teman-teman, kalian bisa cobanya sendiri. Oke, mungkin begitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Gua Disay, sampai jumpa di next video selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan matur suwun.